Yang sebelah pakai 82N25 Korea. Yang sebelah ini 82N25 Korea. Yang sebelah pakai 102N30 Korea juga. Ini barang yang saya jual ya, MOSFET ini ya. Jadi lulus uji ini MOSFET ya, Korea. Ini pakai 200 volt lebih, 223. Ini voltasenya ya 223. Untuk stand B-nya kita cek 7,5. Yang sebelah kita cek, yang pakai MOSFET 102N30. Ini MOSFET-nya. Ini ya, ntar. Ribet ini videonya. Nih, 223 ya. Stand B-nya kita cek 8,2425. Ini yang rail yang positif dan negatifnya tadi sudah kita coba. Jadi stand B kelas TD itu enggak harus sama bos. Itu enggak ada istilahnya harus sama. Itu enggak, karena tegangan kanan kiri itu bisa berbeda. Terkadang sama, terkadang ada selisih. Itu tergantung kondisi power. Ini tadi sudah saya load, sudah saya load keluar di 119-an, di 29 ampere, 30 ampere, 119 AC. Coba kita load lagi, kita load lagi, coba bentar. Ini pakai voltase yang tadi ya. Ini tipenya, ini powernya. Hmm. 30 ampere nih. Dummy load-nya pakai 5000 watt. Nih. Kesini biar kelihatan. Kurang lebih pokoknya 119 120 ya outnya ya. Jadi 1 volt 1,5 volt itu toleransi. Ini MOSFET-nya, kalau enggak belum yang paham ya, ini yang saya jual yang Korea. Yang ini 102N30. Ini satu bijinya harganya 85. Kalau yang sebelahnya ini 82N25 yang Korea ini harganya murah, 60.000, 63.000. Nih, VCC-nya kita cek lagi. Nih, yang sebelah sini kita cek lagi. Nih, ini habis kita load lagi apa gimana? Nih, lihat. Channel B 119 120 itu kategorinya seperti itu. Yang sini sudah saya load, sini sudah saya load. Ini dari tadi sudah di load. Load lagi. Kita cek lagi tegangannya berapa. Cek lagi 223. Oke.